Jadi waktu saya beli potensio buat tone control, penjualnya ada LM1875 merek UTC. Harganya murah, jadi saya coba beli untuk membuat chip LM1875 Mark III ini yang ada pengaturan DC offsetnya. Entah kualitas IC-nya asli apa enggak, itu urusan belakangan. Yang penting nyoba konsep pengaturan DC offsetnya bekerja atau tidak. Karena saya sedang gak punya resistor 24K, maka R2 dan R4 akan saya pakai nilai yang terdekat saja, yaitu 22K. R6 saya adanya 8,2 ohm. Untuk C2 juga adanya kapasitor bekasan senilai 390 pikofarad. Perubahan nilai komponen-komponen tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja pengaturan DC offsetnya nanti. Jadi harusnya masih valid. Oke, langsung aja kita rakit. Pertama, marking komponen dulu biar nggak salah pasang. Untuk penyolderan, seperti biasa, kita mulai dari komponen terendah terlebih dahulu. Jalur yang dilalui arus besar perlu dilapisi timah supaya kuat. We'll be right back.
ini C3 nggak dipasang juga nggak apa-apa, tapi mungkin bakal ada noise di Twitter jika ternyata nanti nilai trim top VR1 tinggi. Ini trim popnya merek abal-abal ya Gan, yang bagus itu merek Borns, bukan Durans. Ini cuma buat percobaan, jadi EGP. Kalau mau dipakai untuk sendiri harus pakai yang bagus ya Gan, sebab kalau jalur feedback sampai putus, output amplinya bakal mentok ke salah satu supply, speakernya bisa gosong. Harusnya resistor R7 dimasukkan ke dalam L1 dulu, baru disolder bareng. Saya sudah nggak punya kawat email 0,8 mm, jadi saya ambil dari bekasan koil di adaptor laptop. Diameternya hanya sekitar 0,6 mm. Nggak apa-apalah buat prototyping mah, asal jadi dulu. Saya lilitkan ke pulpen diameter 8 mm sebanyak 11 lilitan. Kalau dihitung ini sekitar 0,56 mikrohenry. Kaki terminalnya kotor Gan, timenya nggak mau nempel, jadi saya amplas dulu. Ini cuma buat prototyping ya Gan, gak akan saya masukkan ke dalam box logam, jadi saya gak perlu pakai isolator. Kalau amplinya mau dimasukkan ke dalam box logam, headsinknya harus pakai isolator seperti contoh berikut. Tegangan suplainya 24 volt ya Gan. Tegangan DCO saat ini adalah 75 mV.
Kalau kita ukur tahanan trimpot VR1 saat ini adalah 11K3. Coba kita putar trimpotnya, atur sampai DCL mendekati 0 volt. Sukses Gan, DCO bisa diatur, sip. Ternyata trimpotnya saat ini bernilai 19K8. Nilainya lumayan tinggi untuk posisi jalur sinyal, jadi baiknya C3 tetap dipasang. Entah bagaimana arus diam pada IC ini hanya 44 mA. Ini berbeda lumayan jauh dari spek pada datasheet yang seharusnya sekitar 70 mA. Mungkin IC ini palsu? Tapi nilai arus diam minimum di datasheet juga tidak ada di sini. Mungkin nanti akan saya coba hubung singkat outputnya. Entah IC ini akan bertahan atau meledak. Tapi kita coba cek sound dulu, siapa tahu bisu. Hahaha.
Terima kasih telah menyaksikan. Bye.